Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini info hari ini mau bongkar-bongkar box yang boxnya mulai pada kendor. Ini mau saya ganti box yang pakai cakar seperti ini. Ini ada 4 buah. Ini untuk sub ya. Subnya untuk 2 box sama untuk low. Nanti kalau nyampe untuk low juga. Oke, langsung aja kita bongkar-bongkar. Oke lur, ya, jadi sebelum mulai kita musikkan dulu aja nih pakai speaker aktif langsung ke HP menggunakan jack ini ya. Canary original, Canary made in Jepang. Ini jacknya udah pernah saya review, linknya nanti ada di deskripsi. Oke, langsung kita colok aja ya. Maaf lur, langsung colok aja. Nanti ini langsung ke HP. Tuh. Oke, jadi komponen udah dilepas dan sekarang tinggal pemasangan cakarnya. Ini untuk cara pemasangannya, tabur dulu. Oke, jadi setelah dibor masukin, dan cakarnya ini masukin lewat belakangnya. Setelah itu nanti kita palu. Oke, jadi kita masukin ini ya seperti ini. Oke, setelah ini tidak bisa lepas, kita kendurin lagi bautnya. Setelah kendur, kita palu. Oke, kita cek dan diulangi ke semuanya, jadi seperti itu. Pasang lagi semuanya. Oke dulur, ini untuk box pertama tadi udah selesai. Sekarang kita akan bongkar box selanjutnya. Oke, langsung tak bongkar aja. Oke, jadi ini udah kebuka semua bautnya, tinggal kita buka grillnya aja. Ini baru pertama dibuka dari awal buat, jadilah susah banget. Wow. Oke, jadi ini udah kebuka, tinggal dibuka aja ininya. Ini ya, ini speakernya. Kita akan coba lihat, ini kendor nggak ya? Nggak terlalu sih teman-teman. Benar, oke, jadi nggak terlalu kendor. Kita akan langsung buka aja. Iya, jadi udah tak buka semuanya, tinggal kita bor lagi. Kan kita bor semuanya seperti tadi, dan kita akan pasang ininya, capitnya. Oke, jadi langsung aja. Ini untuk speknya itu nggak tahu, ini dari speakernya langsung dapat dari speakernya. Oke, kita langsung pasang aja. Oke lur, jadi ini udah terpasang semua di sini, capitnya udah terpasang. Nanti tinggal kita palu aja. Jadi nanti ini dilepas lagi, bautnya ini dilepas lagi. Nanti kita pasang speakernya, baru kita pasang bautnya. Oke, karena sekarang duhur, ini mau break dulu. Lanjut nanti dulu.
Oke dulur, ini udah selesai terpasang speaker yang kedua. Ya, bautnya sekarang udah ganti. Kita ganti baut L seperti ini. Oke, jadi terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.